أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, pada hari Jumaat 17 Jun 2022. Dan alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Sebentar tadi saya dah sebut dah, ajak kita sama-sama bersyukur dan tidak lupa juga untuk sama-sama kita berselawat buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, macam mana pagi ini, semua sihat ke? Alhamdulillah. Jadi saya doakan agar anda semua sentiasa sihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon doa juga daripada kalian semua untuk doakan saya sendiri dan ahli keluarga, juga tim-tim izin ngaji, okay, yang di balik tabir tu. Mohon doa daripada anda semua. Moga-moga kami sentiasa istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersemangat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat di luar sana, termasuklah anda semua yang sedang menonton pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, macam biasa, saya nak minta untuk anda tolong bantu saya sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Oh, saya pun belum share lagi, tuan-puan. Lupa pula sebut share kan. Jom tuan-puan, saya pun share juga, tuan-puan pun sama-sama share. Saya terlupa pula nak buat. Okey, saya dah share, tuan-puan bila lagi. Alright. Jadi untuk hari ini, tuan-puan, pagi ini kita bersiara langsung untuk episod yang ke-290. Jadi seperti biasa, pagi ni walaupun orang kata apa, kita dah tiap-tiap pagi bersua kan, walaupun saya ulang benda yang sama, tapi nak tak nak saya kena sebut juga, pagi-pagi ni kita kena betulkan niat kita terlebih dahulu kerana Allah SWT. Dan jangan lupa juga untuk kita niatkan, sedekahkan pahala bacaan kita buat seluruh ahli keluarga kita. Okey, teruskan share seperti biasa. Waalaikumsalam kepada yang baru hadir, yang baru masuk dalam slot Moh Ngaji kita pagi ini. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Jadi untuk kita punya tentative ringkas lah. Pagi ini macam biasa kita akan buka dulu dengan umul kitab, kemudian kita akan bersama selawat Nuril Anwar, dan seterusnya kita akan baca surah Al-Kahfi dahulu. Ada bermula ayat 1 hingga 10, kemudian kita akan sambung untuk bacaan semasa kita lah. Ya, muka surat 363 tadi. Sehinggalah 367. Kita mulakan dahulu insyaAllah kita punya
pengajian pada pagi ini untuk mendapatkan barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله وإفضالي. اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, alhamdulillah kita dah selesai kita bacaan selawat Nuril Anwar kita. Dan seterusnya kita akan pergi kepada bacaan Suratul Kahfi bermula daripada ayat 1 sehingga 10 insya-Allah. Baik, tuan-puan yang ada Quran boleh buka Quran masing-masing, yang tak ada tak mengapa boleh lihat pada paparan skrin anda insya-Allah. Baik, jom kita mulakan Surah Al-Kahfi kita. Jangan lupa untuk kita sentiasa cuba untuk apply. Kita bawa segala pemahaman kita yang kita dah belajar selama ini dalam pembacaan Quran kita. Boleh tuan-puan? Kerana di situlah akan ada kemajuan, akan ada peningkatan. Kalau kita buat sama je macam sebelum-sebelum ni, jadi nanti tak nampak hasilnya. Boleh tuan-puan So, sentiasa fokus. Okay. Kalau salah tu biasa, standard lah kita kan, manusia.
Kalau silap sikit tak apa, tapi kita cuba usaha untuk mengurangkan kesilapan. Okey, kita cuba untuk mengurangkan kesilapan. Baik, jom. Semua dah ready tu. InsyaAllah. Sedia. Satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, kita dah selesai untuk bacaan surah Kahfi dan kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita, tuan-puan. Hari ini muka surat 363 363 dan kita lihat. Baik, jadi insyaAllah kita mulakan. Sama juga pesanan saya, insyaAllah kita cuba baca dengan orang kata apa, usaha yang paling baik lah, tuan-puan. Kita terapkan apa yang kita dah belajar, khususnya pada huruf-huruf yang tebal, huruf yang nipis. InsyaAllah kita cuba perbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan berkat hari Jumaat ni.
ada sesuatu lah yang Allah beri pada kita. Okey, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى رب بك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من ما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا kita ulang sekali lagi وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء
بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن sekali lagi kita ulang وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil تقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
تتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب بالعالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم صدق الله Syuara. Okay. Dan kalau kita lihat pada ayat pertama surah Asy-Syu'ara ini terdapat huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Jadi boleh tak tuan-tuan dan puan untuk pagi ini kita skip dulu untuk sharing tajwid sebab saya nak kongsi kepada anda tentang huruf muqatta'ah ini. Boleh? Sebab apa saya skip? Takut nanti rushing sangat. Kan, so saya nak relax-relax je, santai-santai, biar tuan-puan pun dapat boleh hadam dengan baik untuk perbincangan huruf muqatta'ah ni. Baik, boleh ke? Semua setuju tak? Mestilah kena setuju kan. Okay, so ayat pertama ni ta, sin dan mim. Saya rasa bertanggungjawab untuk menceritakan cara bacaan, macam mana dia boleh jadi begitu kan. Sebab apa? Ada sebahagian di kalangan kita ni yang ada keraguan sedikit untuk membunyikan huruf muqatta'ah ni. Bukan ini sahaja, ada lagi lah contoh-contoh yang lain. Cuma untuk hari ni saya akan kongsikan untuk ayat 1 surah Asy-Syu'ara ni sahaja. Jadi jom. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat 1 yang kita lihat tadi berbunyi ta. Ya, saya tulis dulu ta.
mim. Untuk huruf muqata'ah, apa itu huruf muqata'ah? Huruf muqata'ah ni maksudnya potongan potongan huruf. Jadi dalam Quran kita akan jumpa tak banyak pun, dia dalam ada 14 14 huruf muqata'ah, yang mana apa yang kita nak kena faham tentang huruf muqata'ah ni ialah dari sudut bacaannya yang kita perlu baca dengan bunyi original. Dari sudut bacaan itulah itulah beza besar dia pun. Kita kena sebut dengan bunyi huruf dia. Sebab pada huruf muqata'ah ni dia tidak tidak ada baris. Okey, jadi kita kena bunyikan huruf asal dia lah, macam yang kita tengok ni, huruf ta bunyi ta, huruf sin bunyi sin, huruf mim bunyi mim lah. Okey, dia tidak menerima baris. Bunyi ta ke bunyi ti ke tu ataupun sa si su ma mimu tidak akan bunyi sedemikian. Jadi jom kita terus. Untuk huruf ta ni tuan-puan, untuk huruf ta ni kita perlu baca dengan kadar dua harakat sahaja. Kita perlu baca dengan kadar dua harakat. Dan hukumnya apa? Untuk sin, memandangkan kita pun tahu apa fungsi bagi simbol ini, tuan-puan tahu kan? Ini kita panggil simbol mat. Simbol mat. Jadi simbol mat yang kita jumpa di dalam ataupun kita jumpa dalam Quran, kita tahulah kadarnya bermula daripada 4 kan? Kemudian ada yang 5, ada yang 6. Cuma kalau kita nampak simbol mat ni pada huruf muqata'ah, huruf muqata'ah ni biasanya berlaku di awal surah. Kan? Macam surah Taha, surah Yasin, Alif Lam Mim. Tuan-puan pun tahu kan? Jadi, bila kita nampak simbol mad ini pada huruf muqata'ah, maka kita perlu baca dengan kadar 6 harakat sahaja. Okey, dengan kadar 6 harakat sahaja. Sebab tu nama hukum dia mad lazim. Kan? Mad lazim. Lazim ni maksudnya tetap lah kalau ikutkan. Tetap maknanya menjadi ketetapan oleh para qurra. Adapun pada huruf ain lah, siapa yang dah pernah belajar lebih sikit, untuk huruf ain dia ada dua wajah di situ. Ada dua pilihan lah untuk huruf ain, yang mana kita boleh baca dengan 4 harakat. Tapi itu tak apa, nanti kalau kita jumpa contoh nanti kita akan sembang panjang kat situ lah. Cuma point dia secara asas, simbol mad yang ada pada huruf muqata'ah mesti 6 harakat. Okey, itu sahaja. Okey, mesti dibaca dengan 6 harakat. Baik, kemudian untuk sin ni tuan-puan. Tadi kita tahu huruf sin ni memang kita akan sebut dengan sin lah. Jadi kaedah untuk kita baca tuan-puan, ini saya terus orang tak apa, saya tak adalah pergi detail sangat cuma kaedah untuk kita mendapatkan cara bacaan yang tepat ialah dengan mengeja huruf-huruf muqata'ah ini. Kalau macam ta tadi, macam mana kita boleh sebut ta? Sebab kita eja huruf ta tu. Ta, ta dan alif. So bunyinya ta. Sebab tu hukum dia mad asli. Nampak? Sebab ada alif mad sebelumnya baris atas, iaitu ejaan bagi ta itu sendiri ditulis dengan alif sebelumnya ada baris atas ta. Maka sebab tu hukumnya mad mad asli. Boleh faham? Baik, kemudian sin kita kena eja dia. Kena eja sin ya nun. Sin. Okey, sin ya nun. Okey, berapa harakat kat sini tadi? Kita dah tahu dah 6 harakat kan? 6 harakat. Mim pun sama 6 harakat. Kalau tuan-puan tanya kenapa 6 harakat? Sebab kita nampak simbol inilah.
Kan? Kita akan jawab begitu. Tapi pada hakikatnya, tuan-puan, kenapa dia jadi enam harakat? Kerana berlaku pertemuan huruf mad dengan sukun. Berlaku pertemuan huruf mad dengan sukun. Faham tak? Hukum mad lazim ni, okay, asas bagi hukum mad lazim ni, saya tulis mad lazim. Asas dia untuk kita faham macam mana hukum ni boleh berlaku adalah disebabkan huruf mad alif wawiyah bertemu dengan sukun. Ni bukan huruf dal . Jangan salah faham lah. Baik. So ini just nota tambahan je lah. Nak bagi tahu pada tuan puan, hukum mad lazim ni dia berlaku disebabkan pertemuan huruf mad sama ada alif, waw ataupun ya dengan sukun. Okey, jadi macam mana sin ni boleh jadi 6 harakat? Tadi kalau ta kita dah tahu dah, ta ni jadi 2 harakat sebab bila kita eja dia kita jumpa huruf ta dengan alif. Maka kita tahu jelas, oh betul lah mad asli. Alright, sekarang ni timbul persoalan, kenapa sin ni baca 6 harakat? Jawapan asas kita sebab kita kata ada simbol ini. Tapi sebelum adanya simbol ini, kita kena tahu rupanya jadi 6 harakat ataupun berlakunya 6 harakat di sini sebab ni huruf mad berjumpa dengan sukun. Mana ni dia tuan-puan, huruf ya berjumpa dengan sukun pada nun. Sin. Kan bila kita sebut sin, hujung tu mati kan? Sin. Jadi nun ini sukun dan nampak ni sebelumnya ada huruf mad. Jadi sebabkan ada pertemuan ya dengan nun sukun ni, sebab itulah sin ini dibaca 6 harakat. Faham tak? Ini cerita asal dia lah. Kan? Kenapa dia jadi 6? So, begitulah. Sebab pertemuan ya dengan nun. Okay, clear. Ini saya cerita sebab apa dia jadi 6 harakat. Sebab pertemuan ya mad dengan sukun. Ni, formula ni. Formula untuk berlaku mad lazim. Boleh faham tuan-tuan perempuan? Baik, kemudian untuk mim pula, kita eja mim. Mim ya mim. Mim. So sama juga. Kalaulah kita ditanya kenapa mim ini dibaca 6 harakat, maka jawapannya ialah bukan sebab ni. Ini sebenarnya dia punya simbol je tuan-puan. Isyarat. Tapi sebab utama dia ialah adanya pertemuan huruf mad dengan sukun. Bila dah ada pertemuan ini, barulah ada simbol ini. Faham tak? Jadi, bukannya 6 harakat semata-mata sebab ada simbol. Simbol ini dia sebagai clue je pada kita. Simbol ni kan, dia sebagai isyarah. Okay? Sebagai isyarat sahaja pada kita. Kemudian kalau kita tengok kat sini, posin mim. Okey. Ada orang mungkin dia hanya faham sampai takat ini je. Sebenarnya tidak, tuan-puan. Perbincangan ni tidak terhenti setakat ini. Okey, perbincangan ni tak terhenti setakat ini. Kita tak boleh baca dengan posin mim. Okey, bukan begitu. Tak terhenti setakat itu. Betul-betul dah. Posin mim, betul.
Cuma kita kena tengok kat sini tuan-puan. Dia ada perbincangan lanjut yang mana di sini terdapat pertemuan nun mati dengan mim. Nampak tak? Tadi kita cerita ya mad jumpa dengan sukun. Okey, disebabkan pertemuan ini jadilah 6 harakat ni tadi. Okey, itu dah selesai satu bab. Dah selesai satu bab. Sekarang ni nak cerita pula nun mati ni sendiri pula bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Jadi kalau kita belajar tentang asas hukum. Cuma kaedah untuk membunyikan dia nak bagi tuan-puan senang faham, bila idgham bi gunnah ni kena dengung, okey. Yang pertama kena dengung, kemudian kena tukarkan nun ni kepada mim. Okey, ni saya nak bagi kaedah untuk dapatkan bunyi dia. So dia akan dibunyikan dengan sim. Okey. Sim m. Sebab apa? Nun ni dah dimasukkan ke dalam mim. Seolah-olah kalau kita tengok hukum idgham bi gunnah ni, kalau nun mati bertemu dengan mim ataupun tanwin bertemu dengan mim, pada mim ni akan ada sabdu, betul tak? Jadi beginilah cara baca ni, ibarat dia. Po si sim sim. Dapat tak? Si panjang macam biasa. Si panjang macam biasa, 6 harakat. Cuma isunya ialah kadang-kadang kita tak perasan, kita tersilap sebut. Kita sebut dengan nun. Jadi tak tepat lah. Okey, kita tak akan baca dah bunyi nun ni, tak ada dah tuan-tuan perempuan. Ya, dah tak ada dah bunyi nun. Terus je sin masuk ni, sin panjang, kemudian terus masuk pada mim. Sebab apa? Sebab adanya pertemuan nun mati dengan mim, iaitu idgham bi gunnah. Kalau nak top up tambah sikit lagi, idgham bi gunnah ka. Cara ringkas eh. Kalau yang geng-geng Amito, kita tak belajar lagi benda ni. Okay, nanti ni bab ni last-last lah. Kita akan bedah semua huruf.
Jadi semua kaedah untuk huruf muqatta'ah macam ni lah tuan-puan cara baca dia. Sebab tu kadang-kadang kita rasa pening, rasa susah nak baca. Sebab apa? Sebab kita miss kaedah dia ni. Maksudnya cara untuk tahu bacaan tu berapa harakat, macam mana dia boleh jadi begitu, kenapa ada dengung tiba-tiba kat sini tak ada dengung, tiba-tiba sini ada dengung. Faham tak? Kan biasa kalau tuan-puan betul laki ke ngaji, tiba-tiba ustaz Sazah sebut kan, kena dengung, kena dengung. Yes, kita tahulah kena buat dengung dan sebagainya. Cuma kadang-kadang tak tahulah, kalau macam saya sendiri dulu waktu zaman belum-belum belajar lagi benda ni, tertanya-tanyalah kenapa jadi begitu kan. Jadi jawapannya adalah kita perlu eja bagi setiap huruf ni. Barulah kita akan jumpa kenapa dengung. Barulah terjawab kenapa enam harakat. Barulah terjawab kenapa disebut mad asli kat sini. Itulah ceritanya. Al-kisah tentang huruf muqata'ah pada surah syuara ni ayat 1. Ada yang saya tertinggal ke? Setakat ni tak adalah. Boleh tuan-puan. Jadi secara ringkas lah saya terang sikit. Kenapa kat sini mad lazim harfi mukhaffaf? Baik, kenapa kat sini mad lazim harfi musaqqal? Musaqqal ni maksudnya berat. Okay, musaqqal. Musaqqal ni maksudnya berat. Kenapa berat? Sebab ada unsur idgham. Jadi bacaan tu bunyi berat. Sim. Nampak? Sim. Tu yang kita panggil musaqqal. Musaqqal ni maksudnya berat. Kalau mukhaffaf lawan kepada berat, iaitu ringan. Kenapa ringan? Sebab tak ada idgham. Tu je. Okey. Saya ulang sekali lagi, kenapa disebut mustaqal? Sebab ada unsur idgham. Kalau selain daripada idgham, dia akan disebut mukhaffaf. Bila kita temukan je hukum namanya idgham, maka berlakulah mustaqal. Kalau tak ada ataupun kita kata selainlah, mudah nak faham kan? Selain daripada idgham mesti mukhaffaf. Ada idgham mustaqal. Tak ada idgham mukhaffaf. Gitu. Kalaulah kita temukan hukum ni tiba-tiba jumpa izhar ke ataupun ikhfa hakiki sekalipun walaupun ada dengung, itu bukan sebab untuk dia jadi mustaqal. Ini pun kadang-kadang orang salah faham. Bukan dia. Kalau ikutkan ni kira dah macam nak detail jugalah. Cuma
ada pendekatan dia kan. Tapi kalau dalam live ni, insyaAllah saya bagi yang umum supaya tuan-puan boleh dapat terus. Mudah-mudahan tuan-puan faham lah ya, insyaAllah. Dan minta maaf kalau tuan-puan tak berapa jelas. Okey. Macam ni lah. Macam mana nak bezakan harfi dengan kalimi? Harfi ni hanya berlaku pada huruf muqatta'ah je. Hanya berlaku pada huruf muqatta'ah sahaja. Itu kita panggil harfi. Huruf. Merujuk kepada panjangnya pada huruf tu. Sebutan kan? Macam kita sebut huruf sin ni yang panjang. Si... Kan huruf sin ni adalah huruf, sebab tu namanya mad lazim harfi, iaitu pemanjangan dengan kadar 6 harakat yang berlaku pada huruf. Kalau mad lazim kalimi berlaku pada selain daripada huruf muqatta'ah, contohnya apa? Al-haqqah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu yang panjang tu, dallin. Faham tak? Jadi itu kalimi, yang mana berlakunya hukum itu dalam kalimah. Itulah maksud kalimi, perkataan. Kan? Contoh apa lagi? Al-an. Okay, sorry. Al-an al-zakarain. Confuse lah. Ini yang kita baca tadi lah kan. Surah Al-Furqan. Oh yelah, Surah Syu'ara tu baru masuk ujung-ujung tadi ya. Sorry, lupa pula. Ayat apa? 46, 49. 49 Linuh. Mana tu? Yang ni linuh yi ya. Dua-dua tu ya hidup. Okey. Dia tak ada kait dengan hukum mat ke, tak ada sebab dia tak ada unsur mat kat sini, tak ada unsur pemanjangan. Yang tuan-puan rasa pelik tu sebab
bentuk tulisan tu ditulis dengan ya saghir ni kan, huruf ya saghirah. Jadi untuk kita, cara baca kita linuh ya bihi, linuh ya bihi, linuh ya bihi. Boleh faham tak? Untuk kita, kita... sinilah linuh ya bihi bihi. Puan Samsiah Yaakob dah confused dah ni. Bukan, dia macam ni tuan-puan eh. Kalau kita baca, dengar eh, ni basic lah, basic. Linuh ya bihi. Okey, kalau tuan-puan baca, ada tak bunyi panjang? Linuh ya, linuh ya. Jadi bila kita baca tu, kita dengar sendiri bacaan kita pun satu harakat, maka takkan ada istilah mat. Mat ni maksudnya pemanjangan. Selagi mana bacaan itu tidak berubah ataupun tidak ada unsur panjang, maka tidak akan ada juga istilah mat padanya. Kena faham gitu. Ni cerita asas eh. Bukan kalau kita cerita bab itiqa sakinain mat bertemu bertemu dengan huruf sukun, itu lainlah. Ni cerita yang asas. Maknanya pada pembacaan kita, contoh macam kalimah ni, linuh ya bihi. Sebenarnya tuan-puan, biarlah saya bagi tahu kan. Tuan-puan jadi confused kat sini sebab tulisnya macam ni. Kalau tulisan tu ditulis begini, tuan-puan mesti takkan tanya soalan ni, betul tak? Linuh hamati eh, maaf buruk sikit. Linuh yi ya. Andai katalah tulisan ini ditulis begini, confirm tuan-puan takkan tanya ataupun takkan muskil. Dia sebab ditulis macam ni, sebab tu tuan-puan rasa macam janggal sangat rupa dia, macam pelik. Dan satu sebab lagi, tuan-puan punya mindset kalau ada je bentuk ni, maksilah. Ada je bentuk ni, maksilah. Itu pun adalah satu kefahaman yang kurang tepat. Memang kebetulan pula kat sini kan, ada maksilah. Maksilah berlaku disebabkan melibatkan hal dhamir ni. Ini huruf hal dhamir. Bukan sebab ini. Ini tak ada apa pun. Ini sebagai huruf mat je lah fungsi dia. Kena panjang dua harakat. Ni fungsi dia sebagai huruf mad yang sebelumnya baris bawah. Faham tak? Kalau yang ni pula, kalaulah kita anggap yang ni maksilah, itu antara sebab kita pening tadi. Dan kita tengok, ini huruf ya, okay, dan bawah dia ni ada baris. Nampak tak? Bawah ya tu sendiri, bawah dia sendiri tu ada baris. Maka kita akan katakan ya ini adalah ya yang mutaharrik, berbaris, hidup. Linuh yi ya bihi baldah. Gitu.
Untuk ayat 49 ni, untuk ayat 49 ni, kalau kita tengok kan, yang ada perbezaan untuk qiraat hanya kalimah ni je, maitan. Yang mana kalau qiraat Abu Ja'far akan dibaca dengan mayitan, mayyi, ya tu bersabdu eh. Tapi kalimah ni untuk semua qurra', ini berdasarkan rujukan saya lah. Bukannya sebab penulisan ni kerana nak meraihkan qiraat ke tak. Memang ianya adalah dari faktor resam saja, penulisan semata-mata. Kalau nak cerita bab qiraat, semua qiraat baca dengan bunyi yang sama. Ini berdasarkan rujukan Quran saya lah untuk qiraat asyara eh, qiraat 10. So, kalau kata melibatkan perbincangan qiraat untuk ayat 49 ni hanya berbeza pada Imam Abu Ja'far je. Yang mana dia akan baca linuhyiya bihi baldatam mayyitan mayyi. Ya sukun ni dia dibaca dengan sabdu. Untuk qiraat selain Abu Ja'far termasuklah kita, qiraat Asim akan baca dengan sukun pada ya lah. Seperti mana yang tertulis ini. Wallahu a'lam. Ya tu. Dia memang ada dua ya lah. Satu ya ni, satu lagi ya ni. Yang ni, ni badan dia ni tak payah kira lah. Yang ni, yang ni badan dia. Mungkin termasuk ni kok-kok tumpuan anggap dia jadi tiga ya pula kan. Satu kat sini, satu ni pula, ni pula. Makna kata ada tiga ya lah. Jadi kita bukan pandang gitu. Kita hanya pandang pada ya baris bawah ni, kemudian ya baris atas ni. Itu sahaja. Yang ni badan ha ni, bukan rumah ya ni, badan, badan huruf ha ni. Yang ya ni kita, ini bab lah, ini tanda. Yang bentuk ni, ini sebenarnya tanda eh. Kita panggil tanda ya. Tapi dia berfungsi sebagai huruf yang hidup lah. Kalau dari sudut istilah tu, kita panggil dia bab tanda. Ni pun tanda juga. Kan, untuk perbincangan maksilah ni pun panjang lebar juga. Asalnya ya ni tak ada pun. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya tanda ya ni yang berfungsi sebagai huruf huruf mad. Okey, jelas, clear, fahim tu jiddan, tamam. Ha, ingat ada tiga ya. Okey, okay. Dia menjawab lah. Saya minta maaf lah kalau huraian saya ni kurang memuaskan. Memang itu kelemahan saya lah. Jadi tuan-puan mungkin boleh rujuk pada yang lebih pakar kan, kalau kalau rasa tak tak menjawab. Saya minta maaf eh. Sebab bukan semua benda saya tahu kan. Mana yang tahu tu ceritalah. Okay. Jadi sebelum saya terlupa, kepada anda semua yang mengikuti kita punya program, apa kena namanya, Allahumma salli alaihi wasallam, seminar seminar makhraj huruf, okey, pada esok hari, hari Sabtu 18 hari bulan, kita akan mula pada jam 8:30 insyaallah. Saya harap anda semua dah bersedia, pastikan modul semua dah ada. Kemudian tema kita, kalau tuan-puan tak keberatan, boleh pakai warna biru lah esok. Warna biru esok insyaallah.
Dan minggu depan untuk seminar sifat huruf pula. Puan Nora, esok ada tema ke? Boleh banyak mod, tak silap saya banyak jenis juga qiraat 10 ni punya Quran. Boleh tengok, boleh boleh beli, tulis je kalau tengok kat kedai pun, nak cari kat kedai lah, better cari kat kedai sebab nanti boleh buka selak lepas tu tengok lah boleh faham ke tak. Tapi dia rumusan je tau, dia bukannya bagi tahu kalau qiraat ni macam mana saya nak kabur eh. Dia macam ada nota kaki dia macam tu. Apa pun kita kena faham dululah usul-usul bagi qiraat tu, macam tu. Tapi rasanya puan siapa ni, Kain Kapan ni. Kain Kapan mungkin puan dah pernah belajar kan qiraat. So jadi bila ada Quran qiraat ni, so mudahlah untuk refer sahaja. Kan? Jadi jom kita tutup dulu kita punya ni. Dan jangan lupa kita punya program tuan-puan minggu depan, tak lama dah, 20 hari bulan. Esok dah Sabtu, Ahad, lepas tu Isnin. InsyaAllah tuan-puan akan bersama dengan Ustaz Azizul Haji Kasnan. Beliau akan kongsikan kepada kita semua cara macam mana nak menghafaz Al-Quran ataupun surah-surah yang kita nak hafal. Okay, terpulanglah surah apa pun dengan menggunakan kaedah teknik lima jari ni. InsyaAllah sangat sesuai buat anda yang mana bukan daripada orang kata apa, circle, yelah, yang ikut pengajian mak tafiz dan sebagainya. Senang cerita memang untuk tumpuan lah. Itu mudah nak khabar kan. Memang sangat sesuai untuk tuan-puan, golongan-golongan dewasa, mak-mak yang umur sekitar 40-an ke atas tu, insyaAllah boleh sangat untuk faham teknik hafazan.
الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezqikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Link tu. Jadi ada tiga link tuan-puan. Saya letakkan link yang pertama, siapa yang nak join program hafazan tadi yang percuma tu. Okey, yang ni. Program ni. Jadi tengok kat link tu dia ada tulis dah mana dia tadi? Okey, webinar hafazan 5 jari bersama Ustaz Azizul. Daftar di sini. Tekan link biru tu, isi maklumat. Nanti tunggu tuan-puan dalam beberapa saat, jangan keluar lepas dah isi maklumat tu. Nanti tuan-puan akan automatik dalam 5 saat ke 10 saat lepas tu, tuan-puan akan automatik masuk dalam grup Telegram. Kemudian saya letak juga link untuk bagi tuan-tuan puan-puan yang mungkin berhajat nak mengaji secara personal kan. InsyaAllah kita ada menyediakan kelas BMI nama dia, Bimbingan Mengaji Individu, one to one lah, bersama guru dan pelajar je. Jadi ada juga saya letakkan link, tuan-puan boleh juga tekan. Siapa yang nak tanya-tanya dulu ke kan, manalah tahu kot-kot terdetik kat hati tu, tekan je link, saya dah sediakan. Kemudian saya sertakan juga link Easy Ngaji Warrior. Ini grup Telegram official Easy Ngaji lah, grup circle yang paling terbesar sekali. So, apa-apa info semua memang kita akan maklum dalam tu. Alright, so ada tiga link yang saya letak. Tuan-puan tekanlah ikut kepada apa yang tuan-puan perlukan. Boleh? Itu sahaja. Wallahu'alam. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan puan-puan yang bersama pada hari ini. Salam Jumaat dan selamat berhujung minggu insyaAllah. Kepada yang join seminar, esok kita akan bertemu lagi. Dan kepada yang tak join seminar, kita akan berjumpa sekali lagi pada hari Isnin nanti insyaAllah dengan izin Allah. Seterusnya kepada mereka yang merancang percutian, balik kampung dan sebagainya, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujulah. Dan yang tak pergi mana-mana, jangan risau, kita geng je tuan-puan. Kita duduk rumah dan esok pun saya tak boleh nak ke mana, ada seminar. Okay? Itu sahaja, jangan lupa hashtag kita santai tiba sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Say thanks to Allah, sentiasa berterima kasih kepada Allah SWT yang memberi segala ni'mat
pada kita sehingga hari ini, insyaAllah. Jadi saya undur diri dahulu tuan-tuan dan puan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersempena dengan hari Jumaat ni, hari penuh dengan barakah, sama-sama kita cuba bermuhasabah melalui lagu yang saya nak pasangkan pada penghujung live kita ini, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan Mukmin Sejati, insyaAllah.